cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Hai hai, jumpa lagi bersama gua di Weekend. Eh, kalau ketawa ketawa aja. Tuh hidung lu kembang kempis. Halo, terima kasih udah selalu tune di channel gua. Itu kok berapa itu ya, sampai berapa? Berbayang ya? Apa namanya? Bershadow lah ini. Halo kawan, terima kasih udah selalu stand by gue, terima kasih udah selalu standby di channel gue, terima kasih buat nih pokoknya buat kalian yang udah nonton channel gue, terima kasih banget lah. Nah hari ini gue mau bikin video apa ya? Soalnya bingung juga nih deh, kemarin gak bikin video. Nah sekarang gue mau bikin video menguras itu aja deh, menguras Buraya usianya 1 bulanan lebih lah, belum 1 bulan setengah, pokoknya baru 1 bulanan lebih lah ya. Nanti kita kuras gimana, kayak gimana kita kuras, cara gimana, tapi bukan kuras ya, ini gue mau sifon aja. Jadi airnya dibuang pakai ini, mumpung gue habis dibeliin ini nih sama Bang Dida. Jadi ntar mau gue kuras, gue sifon, terus gue tambah air baru. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tau ke lo nih, gue ada hari ini gue udah ngebeli ikan cupang nih, banyak nih. Tuh, ini hari ini gue nggak beli ikan cupang, gimana? Jadi hari ini gue nggak beli ikan cupang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 8. Dan sebelumnya gue nggak beli, ada banyak juga di atas dan ikannya masih pada kecil-kecil. Sekarang udah 8. Mau tahu ikannya apa aja? Ikannya, nih. Jadi pertamanya itu, sini deh. Nih, pertamanya itu. Ini kenapa ini ya? Ini sih beli kecilnya tuh, beli kecil ikan apa namanya, panda kuning tuh, tapi sampai segede gini belum notol, sedih banget ya. Terus ada kuperim udah dibreed, ini udah dibreed nih, kuperim ini udah dibreed dan anaknya banyak. Cuman sekarang gue beli lagi tapi pakai female yang berbeda ya, female-nya berbeda bukan yang kemarin. Jadi ada kuperim, terus ada apa namanya, barongsai neon, ini jantannya. Nah, ini female-nya barongsai neon. Terus ada HMPK, gue beli sama bukan HMPK, jadi ono HMPK red koi cooper. Gue beli sama ini apa namanya, tanco plakat biasa nih. Terus ada multi, gue beli sama yellow koi. Terus ada base grand barongsai yang dulu mau dibagi-bagiin, tapi udahlah, gue akhirnya gue bagi-bagiin di sini aja lah, gue bagi-bagiin aja, main datang gue tambahin gitu kan, karena ikannya juga kurang bagus juga, nggak enak kan ngasih base grand gitu kan. Ini gue beli base grand campur base grand, tahu jadi apa nggak tahu. Dan ini apa namanya, dumbo air multi sama barongsai, terjadinya apa nggak tahu gua. Oke lah tuh ya. Nah terus sekarang gua mau uras, kamu kesana deh, naik ke atas. Sekarang gua mau nguras, jadi biar anak gua yang di atas. Dia lagi ngisi air ya? Yang? Ma? Itu nggak jatuh? Cuma nggak jatuh bentar. Oke. Jadi agak sedikit susin, kamu jam berikut itu biasa aja, ngore, gitu aja.
Nah, ini yang akan kita kuras nih. Nah, ini nih. Nah, sebetulnya ini airnya udah masih bagus ini airnya. Kelihatan nggak ikannya? Kelihatan. Tuh, masih tuh. Nih. Nah, ini gua sedikit di prank ini sama siapa? Sama penjual lah. Jangan berisik, gua lagi nge-vlog. Ini sedikit di prank nih sama penjual lah. Ini sebenarnya itu anakan Nemo klasik loh, tapi ini malah keluar multi. Kayaknya dia itu ngebreed multi terus keluar Nemo klasik. Ada Nemo klasiknya banyak ya, tapi ini keluar multi nih. Tapi cakep-cakep sih multinya. Nah, jadi kalau sebelum di sipon ininya gua ambil nih. Ininya nih. Kayak gini aja ya. Kotorannya. Sini ke sini deh. Nah, ini kayak gini. Kita ambil dulu ini ya. Jadi ini sebetulnya bukan menguras full ya, tapi nggak apa-apa nih kawan-kawan. Ini kayak gini biar takut pada mabok. Jadi sebenarnya harusnya pelan-pelan ya. Tuh banyak banget ini ketapangnya. Banyak banget ini. Jadi kalau takutnya ini udah seminggu lebih nggak dikuras, nggak disipon, takutnya ntar sayang gitu, ikan udah gede-gede, sayang ya kan, ikan udah gede-gede nggak dikuras malah pada sakit masal. Tuh. Gila banyak banget ini, banyak banget itunya. Nah terus ini tinggal begini aja nih ya. Nah jadi gue bikin kayak gini nih, sini nih. Ini gue bikin kayak gini, takutnya ada yang ke bawah ya kan, tuh ada yang ke bawah. Jadi saya rapkan ini. Nah ini yang takutnya ada yang ke bawah. Ya. Terus tinggal ininya ke bawah, ininya yang buat itu. Jadi ini tinggal ini kita masukin sini ya. Masukin sini. Terus ini dikompak kayak gini. Nih. Nih. Mana? Tuh. Tuh. Ya kan? Tuh. Ini bisa nggak? Tuh. Kayak gini. Ini lihat nih. Oh, ya. Nah, ini sini natu ikannya tuh. Nah, ini ikannya nanti kita sipon ini ya. Jadi, kalau nyipon ikan itu biar apa namanya? Salah satunya itu ikan nggak mabuk lah gitu ya, nggak mabuk gitu pakai air baru, karena ini nanti nggak semuanya baru. Pegang deh, karena nggak semuanya baru.
Oke kawan, nanti ini gua skip dulu ya, gua skip dulu biar cepet karena ini agak lama ini, karena selangnya kecil juga sih selangnya ini. Ya, gua skip. Oke, skip dulu bentar. Oke guys, tuh. Jadi gua sisain segini nih. Nah, gua sisain segini tuh. Ikannya tuh ikan nih. Ikannya tuh. Tuh ikannya ya. Ikannya sih enggak banyak sih, tapi banyak. Jadi tinggal kayak gini. Jangan lupa ya. Kita isi garam dulu nih. Ntar ya, kita ambil garamnya. Ini garam. Ini banyak banget kita airnya. Kira-kira garamnya segini. Terus tinggal ditambahin air aja nih. Ini airnya air ini ya, air apa? Air pam. Dan ini pasti tidak akan jadi jernih gitu, cuman airnya air baru gitu. Karena di sini di dindingnya masih kotor nih. Karena bukan dikuras full ya, di sifon aja. Nah, itu ikan tuh. Tolak ikan tuh. Jadi tekan udah terpecel udah. Ini ikan banyak ikan ikan nih. Jadi ikan sebenarnya banyak kan, cuma masih kecil-kecil. Sini juga ikan nih. Awas jadi ini kita tenggul nih. Ini juga ikan tuh. Oke. Oh ya, nanti habis gini kita kasih daun ketapang ya. Nanti garam udah. Tapi gua ini enggak gua kasih apa? Enggak gua kasih obat biru. Jadi cuma garam sama daun ketapang, kecuali kita kuras habis baru. Kita kuras habis baru kasih garam dulu sama obat biru. Baru beberapa saat baru kita kasih daun ketapang. Kalau sekarang enggak dikuras habis, cuma disipon. Disipon, jadi tinggal tadi disik. Disik. Jadi gua kasih garam sama daun ketapang nih. Nah ini kan nanti kan airnya jadi apa, warnanya biasa tuh kuning, nggak coklat banget. Nanti kita tambahin daun ketapang. Oke, kita skip dulu videonya. Oke, ini kawan-kawan, kita udah hampir selesai nih, lihatin tuh. Tuh, lihat di bawah tuh. Nah, udah hampir selesai nih. Kira-kira berapa segini lah, kalau misalnya bertanya, Bang, itu tinggi banget? Enggak ini, enggak apa namanya? Enggak patah pinggang. Ya, kalau patah pinggang mah itu udah bukan rezeki lah, gitu kan. Yang namanya ikan mah diciptakan bisa berenang, gitu kan. Terus, apa namanya, nah ini udah kelam nih, kita matiin dulu airnya. Oke. Nah, ini kawan-kawan. Nih, ini jadi airnya begini ya, apa namanya, antara butek dan enggak. Tapi besok pagi nih, jadi bening nih besok pagi. Karena ini kan masih kecampur sama yang lama kan. Nah, nanti besok pagi ini ikannya juga pasti pada berenangnya pada mencar-mencar. Karena kan air baru gitu kan. Nah jadi kita kasih aja segini nih tuh, gua kalau ngasih banyak nih jadi ntar coklatnya cakep. Nah gitu aja tuh. Nah nanti besok pagi biasanya benihnya cakep deh. Nanti kalau gua besok ngevlog, gua vlogin lah, jadi cakep gitu. Oke kawan-kawan, terima kasih udah nonton channel ini, semoga channel ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat untuk channel ini, terima kasih ya udah ngeliat vlogan gua hari ini. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat. Besok video besok gue akan bikin video peternak cupang gantung plastik di daerah Ciseeng ya, dipantau aja. Oke, terima kasih, tetap semangat, salam cupang Indonesia.